This will not go unpunished. Kembali lagi di AJ Gaming Channel, dan kali ini kita bakal bermain dengan hero baru yang bernama Richter, teman-teman ya. Richter ya, skala Richter, teman-teman ya. Dia adalah hero assassin dengan tampilan seperti ini, teman-teman. Gila, dia mengelus darah ya kan. Terus dicium, terus ditusuk, gak dicium juga sih. Gila, keren banget ya. Ini hero bakal rilis nantinya, kita bakal lihat aja deh gimana kehebatan hero assassin ini dalam game. Let's go. Oke, teman-teman, kita masuk dalam game. Ya, kita bakal jadi laner di sini ya. Jadi gua nggak tahu ini hero kehebatannya seperti apa, ya kan? Kita bakal coba dulu deh. Kita cobain skill satunya seperti apa, teman-teman ya. Skill satunya seperti ini. Oke. Oke, oke. Katanya kalau ini hero masuk semak dan masuk air, itu berubah lagi skillnya. Skillnya bisa berubah, teman-teman. Kita bakal lihat ya. Ini di jalan kayak gini, kalau kita di air katanya itu makin cepat larinya. Nah, itu bergerak kan jadi warna biru. Oh, skillnya jadi warna biru, Pak. Semak di semak. Oh, di semak jadi warna hijau. Wah, keren. Kita pakai coba. Oh, bisa nge-stun. Jadi biru lagi. Wah, gila, skillnya bisa berubah-berubah gitu ya. Kita bantai-bantai lah Wukong kalau gitu. Sini Wukong, gue bantai-bantai loh. Sini. Itu Superman dibantai ya. Supermannya dibantai aja. Oke. Kita ini mobilitas tinggi nih. Bisa clean line dengan cepat nih. Mati loh. Chien Chong Dao in the house yo. Chien Chong Dao in the house yo. Oke, okay. Kita dapat first blood ya. Karena skill pasifnya efektif banget. Biru-biru ini langsung cepet banget larinya, parah. Kita bisa cicil dia juga. Oh, nggak kena ya. Jadi kalau kena musuh ya, skill satunya bisa dipakai lagi, teman-teman. Itu bagusnya dia sih. Oke, okay. Ya, skillnya kebal ya. Skillnya bagus juga tuh. Skillnya kayak kebal saat, teman-teman ya. Lihat tuh, gue dipukul gak kurang HP gue. Ini hero tank banget sih. Ini hero tanky sih menurut gue. Ini hero kayaknya build tank bagus ya. Skill 2 lebih bagus kayak. Tapi gue pakai skill 1 aja deh. Skill 1 biar bisa cingcong gitu kan. Cooldownnya cepet, enak. Sini loh, lompat dong. Ouch, gak bisa. Ouch, tidak bisa. Roar ke di belakang, siap menerjang. Attack, Pak. Gak ada boots ya. Ada buff merah tapi ya. Pak, pukul Pak. Lagi Pak. Aduh, gak kena lagi. Sabar. Aduh, mundur Pak. Ada omen Pak. Sabar. Aduh, ambil creep dulu deh. Sabar ya. Kalau supermannya aja kita beri. Langsung darah-darah. Nah, langsung tiwas, Babang. Ya, tiwas, Mamang. Oh, mau ambil abisal. Udah diambil abisalnya. Bisa hit and run sih. Ada omen. Gak kena. Aduh, gue mau tunjukin hit and run-nya kagak berhasil, anjir. Tolol banget, anjir. Ini mainnya rada gak enak karena kalian lihat di pojok kiri atas tuh FPS gue ngedrop ya. Dia gak konstan. Kalau main pakai iPhone bisa, pakai ini kagak bisa. Ini Samsung gue udah cacet, Pak. Us, mati lagi omennya. Jago ini sih apa gue, roar ke gue. Tapi overall hero-nya sih keren ini, teman-teman. Ini kalau main di turnamen kayaknya laku karena dia tuh tanky banget ya. Tapi kalau musuhnya pintar nge-lock mah gak bakal guna sih. Ini skill 2-nya kayak kebal sesaat, teman-teman. Kayak skill 3-nya Astrid. Jadikan aku yang. Nih. Pukul gua. Skill 3 loh. Ada merah-merah. Oh, kalau ada merah-merah gitu kalau gua mukul dia ada damage-nya. Gua kira musuh tadi. Lianna-nya. Ini kenapa gak berubah? Rubah lo kan bisa berubah. Nah gitu dong dari tadi. Lagi cooldown bang. Oke, gue maafin. Diganggu-ganggu sama Lianna-nya kan, Mbak. Sabar. 5, 4, 3, 2. Let's go. Yaelah, Lianna-nya Pak. Domba banget. Ngapain dia coba gerak-gerak ya? Domba temennya. Pusing juga gue mainnya gitu. Oke, kita bakal coba untuk Lianna musuh nih. Kaya banget, Pak. Rorke-nya nih gendong kita nih. Rorke. Tolonglah gendong kami lah, Rorke lah.
Dia abis ngeluarin skill ada kayak attack biasa juga ya, kayak Wukong gitu ya, tapi magic damage. Itu sakit sih. Tapi gua dapat tower nih. Wah, nice. Dapat kill satu. Sabar. Enggak dapat tower nih. Kalau gua maksa mati gua nih. Soalnya dia bisa clear wave cepat banget. Kita bunuh Lian aja nih. Gak kena lagi. Sini loh. Keras banget gua anjir. Sumpah nih gua keras banget. Kabur dulu, Pak. Aduh, sakit, Pak. Gua belum ada magic defense. Galaknya, Pak. Gila ya, Liliana musuhnya ya. Beda banget sama Liliana gua anjir. Sabar. Sabar, Mama. Di sini kekayaannya imbang-imbang, cuma Liliana musuh doang yang kaya. Bisa sih diratain sama Rorke. Rorke-nya ngapain itu? Liliananya harus hati-hati nih, karena kita ada Wukong juga nih. Wukongnya surprise my father. Surprise my father. Ya pinter ya. Pinter kan Liliana musuh ini pinter nih. Wukongnya enggak pakai skill 3 dulu, domba emang. Bingung gua, banyak banget domba di test server nih. Padahal gak ngerti pakai skillnya, kacau, Pak. Ayo. Kacau. Kelinci goreng. Kelinci goreng anjir aja. Kelinci kenapa harus ditusuk sate? Kenapa gak digoreng aja? Jadi kelinci goreng. Kan enak deh, kelinci goreng. Aduh, ini apa lagi nih lupanya? Sakit juga, Pak. Sabar loh. Mati loh. Mantangin babang ya. Aduh. Jadi gara-gara lo jadi kereset kan? Wukong kampret lo emang. Yang gua aja. Moren gua mati. Moren Liner ya kan. Itu juga masih menjadi misteri gitu loh. Siapa yang bikin itu Moren Liner? Kalau Violiner masuk akal lah ya, bisa ngeburst ya kan. Kalau Fenix juga udah gak masuk akal juga sih. Gua bingung kenapa orang milih hero Liner tuh aneh-aneh gitu. Pertimbangannya apa juga gua enggak paham. Si Yuviet, ini Liner musuh jago ini. Gua harus hati-hati nih. Gua harus berjuang lebih nih. Yang lebih serem tuh Liner musuhnya nih. Gue bisa bikin ini rank breaker. Rank breaker dulu atau omen musuh kayaknya domba deh. Rank breaker dulu aja temen ya. Kita rank breaker dulu. Feeling gue rank breaker bagus nih hero nih. Rank breaker terus kita bisa bikin frostcape. Mantap, udah kayak build in di sini. Kayak scoot juga bagus sih. Kita coba dulu deh. Kita coba build scoot ya. Burst damage-nya enggak ada sih. Ini tanky-tanky gitu ya. Oke, kita coba push tengah. Ngu bapak ngu. Ada ngukong di sini ya, ada ngokong dulu ya. Oh, didorong gua. Lu kena tower lagi. Gara-gara mental offra kampret. Sakit juga skill gua. Gua gak ngapa-ngapain loh itu. Cuma kena aura skill 3 gua temen. Parah, gua sampai panik gak ngomong itu. Rorke kita nyuri utan mereka terus. Rorke kita kaya sih, tapi buildnya kok setengah jadi gitu. Bingung gue ini anak ML semua nih ya, main di test server aja. Oke, Liliananya. Joss. Stunnya mantap banget. Lagi lompat. Wukong. Boom, nice. Oke. Ada harapan ya. Omen mereka AFK ya. Omennya AFK kayaknya. Wah, tungguin lah kalau gitu. Tapi overall ya, ini hero temen ya. Menurut banget aja ya, kalau yang benar-benar pro banget makainya, kalau udah penjelasan skillnya udah jelas gitu ya, ini hero bakal amazing banget. Gila, sampai dalam dia masuknya. Nggak dapat lah, ada Superman. Gue ambil merahnya dulu dah. Mumpung Wukongnya lagi mati kan. Skill 2-nya itu kebal sesaat, terus meletus. Gue nggak tahu itu efek skill damage-nya dari mana, tapi damage-nya lumayan ya, nggak gede. Lumayan doang. Gue bisa ngambil dulu, oke udah dapet. Wukong. Harus kena teman-teman sekiranya biar bisa keluar 2 kali. Nah, kena kan. Gua proxy aja nih. Oke, udah gua proxy, gua bisa ke tengah. Gua bisa bunuh nih Liliana nih. Wah, ada Superman gila. Mati. Tolol, ketololannya hakiki, Pak. Kebanyakan micin sih lo. Makanya micin jangan diproduksi, jangan konsumsi setiap hari gitu loh, 1 kilo. Aduh, gue kapok gue kerjain Liliana. Liliananya cepet banget larinya anjir. Oh iya, kita butuh magic defense sebenarnya. Kalau musuhnya kayak gini, bikin medley of throw aja udah. Gak usah bikin frostcap dulu. Sakit banget nih magicnya. Fisiknya gak ada apa-apanya, Pak. Cuman magic doang. Bisa, bila perlu bikin gaya standar sekalian. Biar kita kasih standar mukanya. Jadi standar mukanya. Ya, kita bikin medley of throw dulu deh. Rada-rada ngelag ya main di HP ini. Oke. Aduh, sakit banget, Pak.
magic damage-nya. Gak ada magic defense gua. Itu siapa tuh? Ditabrak pak sama dia. Disiuluti sama flash. Kena juga dia. It's jangan salah. Jangan salah. Panik pak gua pak. See you Viet. Waduh gila ini hero. Keren sih, keren. Wah. Anjir dia ada Wukong di sana. Wah. Mati semua sama Wukong. Kampret Wukongnya pinter kali ya. Orangnya juga mati nih feeling gua nih. Enggak ada stack dia. Kercep, langsung minta nyerah teman gua. Kampret. Build-nya si Rorke lihat tuh, build ala domba, ya kan? Build-nya si apa ya? Untuk komennya AFK nih. Jadi menang gampang kita. Duitnya beda 4.000 ya. Si Moren laner, gue bingung kenapa banyak banget player-player yang suka main Archer jadi laner, tapi Archer-nya tuh Archer yang enggak bisa laning gitu loh. Enggak tahu itu IQ-nya 20 apa 40 enggak ngerti. Gue masih bingung gitu loh. Pertimbangannya apa? Kan semua keputusan itu selalu ada pertimbangan kan. Moren ya kan. Moren jadi laner, gila itu orang di mana otaknya? Bingung gue. Lindis ya kan. Laner buat apa coba? Masa kuncinya enggak bisa Lindis. Salah arah lagi. Sini lu rame-rame dah. Aero. Nice. Moren ngua, itu artinya Moren tolol gitu ya. Toxic juga ini teman-teman gitu ya. Toxic Murion. Aduh ini gue bingung ini, mau ngapain nih? Mau ini 4 lawan 5 ya susahnya minta ampun, Pak. Susah sih ini hero benar-benar susah. Bagus bentuknya, susah makainya. Susah banget makainya. Aduh, nge-fit lagi dia, kampret kan. Sengaja anjir. Sengaja bunuh diri anjir. Apa? Roar ke. Oke. Okay. Dapat 1. Dapat 2. Oh, mati dapat 2. Nice. Oke, okay, gua balik dulu ya. Masih bingung teman-teman ya skillnya ya. Skill 2-nya itu kebal atau apa ya? Gua enggak ngerti. Kita coba baca ya. Coming real soon. Coming real soon anjay artinya. Kampret. Mereka digendong Liliana ya kan. Gua digendong monyet. Roar ke. Monkey King, ayo. Sakit tuh. Ayo Monkey King. Boom. Ini Monkey King versus Monkey King. Anjir. Kocak ya. Jadi aduh ini musuhnya juga Monkey King-nya slisting. Aduh ini sekumpulan para domba ini. Gua susah gendongnya ini. Cara gendong teman tuh gampangnya ini ya. Teman kita yang penting gak mati aja udah. Kalau teman kita itu yang mau kita gendong mati terus percuma teman-teman. Mau sepro apapun playernya ya. Mau player Korea Utara, mau player JT, SMG, player apalah itu ya. Kalau teman kita bunuh diri terus ya. Sampai anu meletus juga gak guna anjir. Oke, okay, FPS gua ngeduk-ngeduk. Ada Superman mau mati di sana. Tuh Yen, tuh wey. Gitu banget damage gua. Tapi gak mati dia, pet. Gua butuh frost cap sini. Gak terkejar kalau gak ada frost cap. Frost cap. Gak bisa ini. Frost cap temen-temen ya. Ada dana lagi dikit ya, maklumin lah. FPS gua ngedrop. Mana ini maksudnya? Mundur pak. Gila. Item kayak gitu. Gak ada magic defense sama sekali. Kayak berasa Superman dia. Manusia. Bingung gua sama manusia yang satunya. Halo Wukong. Ada Wukong di sana juga lu. Wuh gila ngejuknya anjay. Leu gak ya. Apakah berhasil dia kabur? Kena. Temennya yang mati nih. Geli-geli ketek. Apa lo? Gua usir. Bunuh yang belakang, pak. Gua usir yang belakang. Depan gua. Kalian bunuh yang di belakang gua. Aduh, 4 lawan 5 gimana lo, Dev? Pikirin dah sendiri. Pusing dah gua. Gak apa-apa, temen gua juga domba. Lu ada harapan menang juga, temennya. Dia ada harapan menang juga, tuh. Sini lo. Dev gua tebel, lo. Dia mau nyuri dari gua. Ambil aja lah. Terima kasih. Halo. Gua tahu lu di sini, Pet. Kita dalam semak aja deh, temen-temen. Oh, itu. Ada yang mau abisal lo. Gua dari semak sini deh. Oh, musuhnya tinggal berdua doang. Takut apa? Abisal aja deh. Siapa tahu gua bisa dapat auranya kan? Auranya buat gua aja deh. Lu enggak usah lah. Lu item lu kayak gitu anjir. Lihat tuh itemnya. Fenrir Tour Omni Arms. Item setengah jadi. Mati lo. Sabar gua ambil dulu. Nice. Gue paling keras, gue yang dapat aura. Gak adil itu, hidup memang tidak adil pak.
Aduh, mana nih musuhnya nih? Ayolah, mau mati aja lama. Liliana main nguat warung tua cutau. Bapak lu lah. Agak ngerti lah gua lah. Pakai bahasa Inggris kayak apa kayak biar agak paham dikit lah otak gua lah. Gak ngerti gua bahasa Vietnam aja. Ntar gua belajar dulu lah bahasa Vietnam. Gak apa-apa, gua punya decikel gratisan. Mantap jiwa. Oke oke, ayo ayo push push push. Ngokong ngokong sini ngokong. Di sini Wukong namanya ngokong dulu ya. Tengah kak ya. Gak apa, gua ada decikel. Oke, aman. Nge-lag lagi gua. Decikel gua terbang sia deh. Mati gak tuh? Ada ngokong pak. Mati gua sama ngokong nih. Aduh, gua kena execute kawan-kawan. Rorke kita sekarang AFK. Ya elah manusia. Inilah mainnya test server temen-temen ya. Domba everywhere ya kan. AFK everywhere. Jungler AFK lagi. Bingung gue nih orang. Menang sih, menang sih menang. Cuman ya kesel aja gitu loh. Wukong versus Wukong. Satu punya aura, satu gak punya aura. Kabur, lompat. Awas. Menang lu. Aduh domba, gak dipake skillnya. Oh skillnya udah ready tuh. Oke, Rorke-nya baru on. Aduh, tahan emosi pak. Bukan tahan tawa ini anjir. Parah, Moren-nya lagi sama aja. Mati. Aduh ini gila, gue gak ngerti nih. Ini mainnya mode-mode aneh nih ya. Gue gak tahu ini memang mereka pro atau domba. Gak ngerti sih gue. Gue udah gak bisa bedain. Rorke-nya kill loh. Mati semua tuh sama Rorke tuh. Nice tuh. Okay. Gak ada skill dia. Boom. Mantap. Rorke kita jago anjir. Mati semua anjir. Aku tidak paham apa yang terjadi coy. Apa yang terjadi coy. Menang temen ya, 4 lawan 5 loh ini. Tapi overall ini hero skillnya keren banget ya. Keren gak gila. Tapi ini mainnya domba semua. Kalau main di server ini emang gitu temen ya. Gak ada harapan. Liliana, Kong, Bie, Troy, apalah. Wah gila, seru banget, seru banget. Walaupun gua kagak ngerti apa yang terjadi selama permainan ini. Yang pasti gak tahu gue ya. Aduh, kocak anjir. Buildnya kayak sampah goreng bumbu pecel ya kan. Have fun sih tapi gue. Have fun. Yang penting have fun temen ya. Kita bakal lihat dulu ya buildnya dari siapa aja yang AFK. Kita lihat dulu siapa aja yang AFK. Ini ada banyak AFK, gak cuma satu ini feeling gue nih. Ada dua nih. Liliana kita AFK kayaknya. Dari tadi apanya Wukongnya itu berisik ngomong Liliana mulu gitu. Entah Liliana musuh atau Liliana kita gitu. Kita lihat ya. Ada yang AFK ya. Oh nggak ada, komen doang ya. Jadi semoga teman-teman hibur, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. And see you again in the next video. Bye-bye.